Pria pengendara sepeda motor ini nyaris pingsan saat melihat istri yang diboncengnya meninggal dunia terlindas truk. Kecelakaan tangis ini terjadi di Jalan Raya Kelapa 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang kemarin. Korban Gianti meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala dan terseret beberapa meter dari lokasi kecelakaan. Sementara suami dan anak korban selamat dalam kejadian ini. Sepeda motor dikemudikan suami korban terjatuh saat hendak mendahului truk dari sisi kiri. Unit Laka Lantas Polsek Kelapa 2 melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi mata yang melihat peristiwa kecelakaan. Sopir truk yang terlibat kecelakaan dibawa polisi ke Polsek Kelapa 2 untuk dimintai keterangan.